komunikasi, bahkan berbekal dua foto wanita yang diambil dari laman media sosial TikTok, tersangka DK berhasil menipu korbannya. Tak tanggung-tanggung, uang sebesar 250 juta rupiah berhasil digondol dalam 3 kali transfer. Foto dari media sosial ini digunakan pelaku sebagai foto profil di akun media sosial dengan mencatut nama seorang model wanita. Korban yang disasar adalah pria yang dianggap mapan dalam ekonomi. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlebih dahulu meneliti profil korbannya, kemudian bertukar nomor handphone dan berkomunikasi. Pelaku kemudian menjanjikan korban namun harus mentransfer sejumlah uang. Nah, sehingga dengan melihat namanya hampir sama, korban terpengaruh, terbujuk, kemudian terjadilah transaksi-transaksi kurang lebih 3 kali transaksi dengan nominal 250 juta. Untuk mengelabui korbannya, DK menggunakan nomor rekening istri untuk tujuan transfer sehingga korban tidak curiga dan berkomunikasi dengan seorang wanita. Kini DK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 7 tahun penjara.